enak. Gusur terus. Enak. Buahnya bener. Digusur buahnya. Nah teman-teman, di video kali ini saya nggak sendiri. Saya ditemani sama Kang Agus Usmana Putra untuk menelusuri alam-alam yang bagus nih. View-nya dapat banget kayaknya kalau untuk di Rujak nih. Di sini saya udah bawa timun dan ubi ya. Seperti biasa kita rujak. Cuman kan alangkah lebih indahnya kalau di Rujak tuh momen atau view-nya tuh lebih bagus gitu. Yuk, yang penasaran kita ikuti bareng-bareng ayo. Gimana keseruan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya, bersama Agus Usmana Putra dan saya dari Kumis ya, atau dari Adit Pertama. Nah, ceritanya kita segini di sini mau apa? Mau apa nih? Udah ada rujak. Mau ngerujak sih kita. Kolep rujak berarti. Oh iya, kolep rujak okay. Berarti. Nah, teman-teman, hari ini bakal kita ngerujak timun dan mantang. Bahasa Indonesianya? Bonteng. Ubi. Oh iya, ubi. Ubi, teman-teman, ubi. Nah, langsung saja nanti kita langsung buat ininya, rujakannya. Ya, saksikan terus ya teman-teman ya. Gimana cara kita ngolahnya dari awal sampai mantep lah pokoknya. Sampai makan. Iya, sampai makan lah pokoknya. Langsung lanjut terus. Gacor. Yuk.
Udah jadi nih teman-teman nih. Apa namanya ini, Cak? Rujak acar timun. Rujak acar timun dan mantang. Dan mantang atau ubi. Atau ubi. Sambalnya, atau bonteng. Ya, sambalnya sambal cuka. Sambal cuka. Ini beda ya. Sambalnya pakai cuka, kita enggak pakai asam ya. Enggak. Kita enggak pakai asam Jawa. Sebab kita mau bikin asinan ya ceritanya. Seperti asinan. Seperti asinan. Cuma gulanya gula merah. Tuh, ya. Tuh. Langsung aja makan nih. Langsung sikat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Pol. Mantap. Tadi bisa capek naik turun bukit. Kuahnya seperti apa? Oh, jerot. Enak. Cuma bedanya enggak ada bau. Kayak tahu jerot ya. Tapi bedanya enggak ada bau bawang. Benar. Itu doang. Bisaan. Cakap. Cocok nih kalau buat yang lagi ngidam, cocok nih. Pasti ngiler. Udah sini kuahnya. Kok gak fokus sih? Lah fokus ke kita. Nah, enggak kan? Udah ya. Fokus tuh. Sedapnya, enaknya. Allahu Akbar. Gerbet. Pas persen. Pas. Dan tidak kepedasan. Enggak kepedasan juga sih. Pas. Nakar cukanya pas banget ini. Gak terlalu banyak. Enak. Gusur terus. Enak. Buahnya bener. Digusur buahnya. Habis. Alhamdulillah, Ibu Amin. Alhamdulillah. Mantap. Kita lanjut nanti. Aduh, apaan nih? Duri-duri dam. Ya, itulah resikonya ya, teman-teman ya. Duri itu kelihatan enggak? Pojos, oi. Kita lanjut di lain kesempatan. Oke. Nanti kita bakal makan rujak lagi. Kita cari kesempatan buat collab lagi. Terima kasih Kang Dedit udah nemenin dan mau collab. Terima kasih Kang Agus juga ya udah selalu nemenin saya gitu. Dan ini
Video ini diupload di dua channel, yaitu channel Kang Dadit Kumis 1 dan ada channel Kang Agus Usmar Putra Cat juga. Ya, ada. Ada. Sama lihat aja di kolom deskripsi masing-masing kalau misalkan teman-teman pengen kunjungi channel kita berdua. Ya. Di kolom deskripsi ada ya? Ada di bawah. Dan silakan follow Instagram Kang Dadit juga, ada di bawah kolom deskripsi, dan punya Kang Agus juga ada di bawah kolom deskripsi punya Kang Dadit. Cukup sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.